Selamat datang di Athena Ike. Berikut adalah latihan kettlebell seri yang pertama. One arm row. Berdiri posisi kuda-kuda. Tekuk badan ke depan dari pinggul. Kettlebell di samping telapak kaki yang di depan. Angkat kettlebell ke atas sampai dada dan turunkan kembali dengan kontrol. Rasakan gerakan pada bahu, tulang belakang, dan juga lengan. Front squat. Pegang kettlebell di antara kedua kaki. Turunkan panggul dan naik kembali. Remas pantat ketika pada posisi di atas atau berdiri. Kita bisa memegang kettlebell dari handle atas atau dari handle samping. Upright row. Buka kaki, telapak menghadap sedikit ke samping, pegang kettlebell dengan kedua tangan, mulai dengan posisi lurus di bawah, bawa kettlebell naik ke atas sampai posisi dada, siku lebih tinggi dari kettlebell, turunkan kembali perlahan. Squat side bend. Letakkan kettlebell di samping kaki. Turunkan pinggul dan raih kettlebell. Kemudian bawa tubuh kembali ke atas. Pada posisi netral di atas, miringkan tubuh ke sisi tanpa kettlebell. Telapak kaki tetap menapak kuat pada lantai dan pertahankan posisi bahu. Straight leg deadlift. Letakkan kettlebell di depan di antara kedua kaki. Tekuk tubuh dari pinggul. Posisikan kettlebell siku bahu di garis lurus. Dengan kaki tetap lurus, bawa kettlebell naik dan turun kembali. Pertahankan posisi tulang belakang tetap pada posisi netral. Single leg side squat. Pegang kettlebell pada horn, posisi berdiri atau terbalik. Posisikan di depan dada. Tekuk kaki dan geser kaki yang satunya ke samping.
single arm swing. Posisikan kettlebell, siku dan bahu pada garis lurus. Tekuk kaki dan tubuh dari pinggul. Tulang belakang tetap pada posisi netral. Mulai ayunkan kettlebell ke depan sampai posisi setinggi bahu. Dan gravitasi akan membawa kettlebell kembali turun. Posisikan di antara kedua kaki. Bawa panggul kembali ke depan dan kettlebell akan kembali mengayun ke atas. Selesai. Lakukan repetisi dan set sesuai tingkat kenyamanan. Mulai dari berat kettlebell yang ringan dan beranjak bertambah. Form atau teknik yang baik akan memberikan hasil yang maksimal. Selamat mencoba!